Diduga akibat jalan licin, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak bak belakang mobil truk pengangkut sampah di Tanjung Priok, Jakarta. Jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah mengalami kecelakaan di Jalan Danau Sunter Selatan Tanjung Priok, Jakarta. Korban tewas mengalami benturan keras di kepala setelah menabrak bak belakang truk pengangkut sampah milik suku dinas UPK Badan Air Jakarta Utara yang sedang parkir di pinggir jalan. Diduga korban melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak melihat adanya mobil truk pengangkut sampah yang terparkir. Ditambah lagi, jalanan licin sehabis diguyur hujan. Nah, pas tadi kita dengar bunyi gubrak gitu. Pas turun ke supir, lihat itu ada motor nabrak ke belakang. Nah, kita lihat itu ada motor, udah. Korban yang tewas langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Sementara sepeda motor korban yang rusak berat dibawa ke unit laka lantas wilayah Jakarta Utara.